pacar. Thank you.
atau longsor. Sampai sini teman-teman. Sekarang mana ya? Oh, jadi sampai sini. Itu sampai depan itu udah enggak ada itu. Di jalur buat itu biasanya, buat proyek. Udah habis sih. Udah kita balik lagi. Nah, ini adalah penerus jalan itu. CLS ini masih bangun, itu alat beratnya di situ. Tuh, alat berat di situ. Ini tembusnya sini. Nah, lihat sini tulisan gini. Alah, yang buat pengunjung malah jelek jalan. Aduh. Ini Pantai Pancar dulu enggak gini, cuma rumah itu buat mesnya pekerja di sini. Sekarang udah bagus. Sip lah. Oke, ntar update lagi. Oke. Nah, saya kan tadi di situ. Terus ke sini. Nah, ternyata alat beratnya ada di sini dikumpulin. Dan itu ada nisan di selama. Aduh. Takutnya jangan saya mangkrak sih. Ini keren sih kalau cepet-cepet dibangun itu masih dikeruk gitu. Dan ini pantainya. Dulu itu enggak kayak gini. Masih di sono di bawah itu. Dan sini tebing-tebing ini. Sekarang udah diratakan. Jadi Pantai Pancar ini. Nah, dulu sini Pantai Pancar, samping tambak sono ada pantai juga. Nah, yang di sono dulu itu ada Pantai Kelinci namanya. Agak masuk gitu, naik ke tebing sono. Sekarang gini, bangun malah bagus. Udah hampir 6 tahun. Lebih 6 atau 7 tahun saya kesini. Terakhir kali kesini.
maunya sih ke pantai Molang. Itu yang pantainya, garis pantainya itu 1 km. Pantai apa ya? Glodo enggak salah. Di sono. Di ujung sono pantainya. Terus bablas sampai sini. Nah, di situ juga ada pantai Kedung Tumpang. Tapi bukan ada pasirnya, cuma karang-karang gitu. Tempatnya bagus, tapi ya itu rawan. Hati-hati sih kalau ini alhamdulillah pantai Pacar. Oh ya, ini tadi maksudnya gratis, saya kira bayar, dan aksesnya itu sulit. Kalau kalian ada tanda pengunjung lewat bawah, terus truk anu itu lewat ke atas, kalian lewat atas saja. Kalau ke bawah itu agak rusak jalannya, rawan. Itu pantainya di situ. Ombaknya di sini besar. Tuh, bagus, cuma besar pantai. Sini besar ini. Bagus warnanya, cuma ombaknya gede. Wah, itu ambrol. Di balik bukit ini kayak ada pantai lagi dia. Nah, ombaknya gede itu. Dulu saya kesini yang gitu, ombaknya agak gede. Pasang kayak gini. Nih, ya nih, lihat ini. No. Cerak. Jangan, kalau bisa jangan kesini lah, kalau jangan bawah. Kalau bisa pas surutnya. Saya nggak tahu ini jam-jam surutnya itu jam berapa. Oke, ini turun ke bawah situ. Dulu nggak ada sini. Sumpah nggak ada. Gue turun dari sono itu, di mesnya orang. Aduh, parah dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sih, bagus. Oke, ini alat brand di sini. Kita coba lihat apa aja armadanya buat membangun jalan CLS. Kita lihat, aku penasaran nih. Ini kan wilayah proyek, tapi nggak jalan lagi, nggak aktif lagi. Ya. Nah, ini ada Nissan Diesel ban double. 1, 2, 3. Nah, ini ada alat pemadat tanah, namanya apa ya, gue nggak tahu ini menyerat apa. Ini ada eskavator, tapi ujungnya itu buat bor, itu buat itu. Nah, itu juga, tapi Hitachi itu agak gedean itu. Terus ada itu Komatsu. Ini Komatsu, ada Hyundai, itu apa ya namanya, lupa gue, yang itu lupa namanya siapa ya. Ah, dan itu buat, tapi kok gitu ya, kayak buat ngeratain itu kayak gini. Kayak ini nih. Kayak gini, tapi yang apa? Ujungnya itu lancip buat itu tanah, batu-batu kayak gini. Kayak batu-batu gini. Nah, kayak batu gini. Ini panas sekali, jam hampir jam 10. Ini kayak gini aja. Belum apa sih, masih hancur. Enggak tahu ini Hamin 2 Lebaran. Sebelum Hamin 2 Lebaran. Ini. Aduh, kita lihat sih. Kita lihat tangki kayak buat bahan bakar. Nah, itu masih digempur tuh atas. Masih digempur. Ini sampai sini aja lah, nggak usah masuk-masuk. Aku dimarahin gua. Di sini warungnya pada tutup karena puasa.